Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember Kamis pagi membekali keahlian tata rias wajah kepada warga binaan perempuan. Keterampilan ini menjadi upaya menjadikan warga binaan wirausahawan mandiri setelah terbebas dari masa tahanan. Pelatihan tata rias dengan pendampingan tim konsultasi kecantikan diikuti sebanyak 20 warga binaan perempuan Lembaga Kelas 2A Jember pada Kamis pagi. Seluruh warga binaan perempuan yang masih berada di usia produktif ini mengikuti proses materi dan praktik langsung teknik merias. Mereka mempelajari beragam teknik tata rias, mulai dari teori pengenalan merias, make up dasar, pemakaian bedak dan pelembab, hingga penyelesaian akhir merias. Pelatihan pembekalan ini sebagai upaya menyiapkan warga binaan agar memiliki modal keahlian dan keterampilan yang dapat digunakan untuk berwirausaha saat kembali ke masyarakat. Untuk kegiatan rias ini bisa mereka kembangkan ke depan setelah mereka keluar dari lapas, bisa mereka jadikan mata pencaharian, menambah perekonomian keluarga, sehingga mereka akan mempunyai kegiatan positif di luar nanti, dan kami harapkan mereka tidak akan kembali lagi ke lapas. Kita akan laksanakan praktek-praktek ya. Mungkin di waktu-waktu tertentu ketika kegiatan ada event-event tertentu, ibu-ibu maupun petugas perempuan ketika harus dirias, mungkin kita pakai dari warga binaan ini. Dan kita juga merencanakan kalau bisa kita akan buka salon ya, salon di lapas. Salah seorang warga binaan mengaku pelatihan ini dapat menjadi bekal ilmu untuk mendalami keterampilan tata rias yang nantinya dapat menjadi bekal saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Bagaimana tanggapannya nih, Mbak? Antusias banget, karena untuk kedepannya mungkin bisa jadi bekal buat kita semua. Mungkin yang tadinya nggak bisa make up, nanti kedepannya bisa. Dapat materi apa saja tadi, Mbak? Cara bedak, pakai make up. Ya, sempat kesulitan tadi, Mbak? Iya, sempat kesulitan, tapi ada pihak-pihak mbak-mbaknya yang ngajarin kita semua di sini. Harapan apa nanti, Mbak? Harapan kedepannya kita semua mungkin nanti kedepannya bisa lebih make up. Jadi kedepannya untuk bekal kita bisa jadi ilmu buat kita. Diketahui Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember terdapat 29 warga binaan perempuan yang sebagian besar diantaranya merupakan terpidana kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Lutfi Koroman, CTV.